Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Kapolres Cimahi memimpin langsung penggeledahan rumah mewah di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang dijadikan tempat untuk membudidayakan atau menanam pohon ganja. Di lokasi tersebut, petugas mendapatkan 17 pohon ganja di dalam pot dengan usia tanam yang mencapai 3 bulan. Di hadapan petugas, pemilik pohon ganja berinisial RT berdalih untuk pengobatan. Saya itu pemikiran saya, Pak, yang melanggar hukum itu kalau saya mengkonsumsi, memakainya mabuk-mabukan atau menjual gitu. Tapi saya nggak tahu kalau bodoh atau hilap atau gimana, saya nanam benihnya. Saya tahu, saya akuin kalau saya nggak boleh menanam, barusan dikasih tahu. Nggak boleh. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris menuturkan, RT mendapatkan bibit ganja 3 bulan lalu dari seseorang. Pemilik pohon ganja juga akan dilakukan tes urin untuk mengetahui pemakai ganja atau bukan. Ibu R ini mendapatkan bibit ganja ini dari seorang rekannya, ya. Sekitar 3 bulan yang lalu, dia belajar sendiri untuk cara menanam dan akhirnya tanaman ini sudah sampai dengan sekarang sudah ditanam dan hidup. Kita masih akan memastikan lagi apakah yang bersangkutan juga seorang pemakai nantinya. Setelah dilakukan beberapa giat-giat pemeriksaan dan juga tes urin. Pemilik pohon ganja terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti pohon ganja beserta pemiliknya dibawa ke Polres Cimahi. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.